enggak juga sih, cuman ya itu aja ya, kalau kata kajian tadi, apapun terjadi dalam hidup bersyukur aja. Semua akan datang pada waktunya dan semua itu enggak ada yang kebetulan. Jadi nanti mungkin ketika udah punya pacar, pasangan atau apapun itu ya memang udah ditakdirkan oleh Allah di waktu itu yang tepat. Sekarang sibuk apa sih? Lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk ya, baru selesai liburan kan tahun baru kan, terus lagi semua ada project-project juga ke depannya, mungkin lebih. Kalau kemarin-kemarin biasanya di TV, mungkin ini proyeknya agak sedikit berbeda, tapi ini juga. Sinetron udah enggak ya? Sinetron udah enggak. Aku ingin coba hal yang baru tahun ini. Apa kepengenan? Film atau apa? Udah ini belum? Ada sih beberapa proyek ke depan, rencana salah satunya mungkin di film. Tapi Rani, apa kesendirian sendiri emang susah move on apa seperti apa sih kamu sendiri? Enggak, justru sendiri, bukan sendirian sih sebenarnya, lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga, sama sahabat-sahabat, dan banyak waktu untuk merenung itu menurut aku lebih baik gitu. Karena sebelum kita bisa mencintai dan hidup bersama orang lain, kita harus bisa mencintai dan mengenal diri kita sendiri. Semakin dewasa, kriterianya semakin apa sih mungkin kayak sekarang? Nyaman kan ya, pasti, karena ya, apapun itu mungkin yang namanya penampilan, yang namanya fisik, seiring berjalannya waktu, semua orang akan tua. Cuman kenyamanan itu yang akan membuat kita bertahan sampai akhir nanti.